What's up guys, balik lagi di Jajan Sepatu. Sekarang episode 7 bareng Son dan Gael. Gila, ini adalah salah satu pembalap Indonesia yang membanggakan Indonesia. Semoga nanti kalau udah masuk di F1-nya, ini aku uji coba ya sekarang. Semoga kalau udah masuk di F1-nya, lu minimal finish di 4 lah, 4 aja udah cakep. Menurut gua finish di 4 aja tuh untuk F1, untuk mewakili Indonesia tuh udah cakep gitu. Dulu kita pernah ada kan? Ada. Dan katanya dengar-dengar lu punya desain helm ya? Iya bro. Yang terinspirasi dari Off-White. Iya, jadi sebenarnya tahun ini, sebenarnya dari sebelumnya juga tahun-tahun lalu, gue emang suka kayak theme kayak hip hop culture-nya, you know, culture basketball and everything gitu kan. Jadi ya dulu kayak ada graffiti gitu-gitu, tapi tahun ini lebih kayak gimana cara masukin brand identity gue yang misalnya yang kayak suka hip hop culture gitu-gitu, tapi juga masuk ke Indonesiawi juga, maksudnya kayak bangga dengan bangsa kita dan gimana cara kolaborasi dua itu untuk di helm, karena kan helm tuh yang paling dilihat ya, karena nggak mungkin lo pakai kaos kaki kan, nggak mungkin ya. Kalau helm tuh langsung kelihatan gitu. Helmnya di bawah nggak? Enggak bro, sayang saya udah di Eropa. Di Eropa ya? Itu ntar dipakai, paling dekat dipakai helm itu? Iya, jadi gue mulai testing tuh Maret, tapi balapan pertama April di Bahrain. Wah, itu kalau misalkan tiba-tiba ada yang lihat helm menyerupai Off-White, Jordan 1 Off-White, itu udah pasti helm itu ya. Luar biasa. Dan ini nama acaranya Jajan Sepatu. Jadi di sini sebenarnya mengharuskan lo untuk jajan sepatu. Cuma nggak harus-harus juga. Kalau misalkan nanti ada barang yang emang lo pengen beli, silakan beli. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Tapi kita akan ngomongin tentang sepatu, apa yang lo pakai sehari-hari. Dan let's go, ini dia Jajan Sepatu episode 7. Boom. I just like the sound. Yo, sekarang kita ada di rak-nya Jordan ya. Dan dengar-dengar lu suka brand Jordan. Iya, basically dari kecil gitu I want to stay kayak loyal gitu ya. Sepatu Jordan yang pertama kali lu beli apa? Jordan apa? Jordan 1 sih. Maksudnya yang mana? Yang inilah, yang seperti kayak gini. Oh, it's either the loyal atau ya, yang biru atau yang merah. Merah waktu itu. Dua-duanya sih waktu itu kayak sekalian. Main basketnya dulu pakai sepatu basket, oh, sayang kan ya pakai gini. Iya sayang, dulu, tapi lu pakai sekolah biasa. Pakai. Dulu gua ada T-Mac apa dulu kan apa yang yeah, band yeah. Band gitu seru banget. Yang itu WWJD. WWJD gua gitu. Ada T-Mac kan? Terus gua in the dark, gua inget banget. Iya, itu booming banget. Dari semua sepatu Jordan, ada enggak yang sekarang lu belum punya tapi lu pengen punya gitu? Sebenarnya untuk gua tuh susah banget karena kaki gua lumayan besar ya. Jadi kayak size 13 US. Ah, susah tuh. Jadi pasti carinya apalagi di sini susah banget. Pasti di luar. Yeah, jadi banyak sih yang gua kepingin tapi belum dapat gitu. Tapi yang favorit gua di Jordan sendiri 1 2 3 4 terus 10 11 12 13. Yang lain gua biasa aja gitu. Biasa dan lu tapi punya yang semua nyari, kan? Not all kayak 4 kaos gue belum dapat, terus kayak ada OVO yang baru, yang 11, apa, 12, OVO itu suka. Keren lah, maksudnya Drake juga is doing a good job gitu kan. Iya. Obviously yang Off-White, tapi juga Nike main bagus lah, kayak Air Max 95, 97, kan masih kayak OG, OG lagi, feels lagi gitu. Lagi di remake lagi. Iya, Presto lagi masih balik lagi, jadi lumayan seru lah. Iya, dan dari rak ini ada yang lu pengen beli gak? Kalau misalkan lu pilih satu gitu. Sebenarnya kayak gue suka yang kayak 11 gitu, tapi gue ada yang kayak 17. Lu udah Space Jam ini punya? Space Jam enggak. Sebenarnya waktu itu gue beli terus order ke London waktu itu. Ya. Tapi kayak stuck di customs gitu gue. Jadi enggak ada size lu. Ada size, habis udah dibeli tapi enggak keluar. Kayak stuck di customs sana gitu. Jadi kayak enggak keluar, enggak datang-datang, jadi hilang duit. Tapi lu hilang duitnya gitu dong. Hilang cuy. Aduh, sayang banget beli Space Jam ini. Tapi enggak dapat akhirnya lu Space Jam. Akhirnya belum sampai sekarang. Gue ada yang hitam, yang setia, yang merah, yang 7210 dapat, tapi yang ini dapat, ada yang Brad dapat. Brad dapat sama yang 7210 dapat. But that's it gitu untuk Terus yang ini lu enggak suka Gatorade gini? Ya, menurut gue ini sepatu terkeren lo. Gua lu gak suka desainnya ya kalau 6 gini ya? Maksudnya gue suka tapi kayak I'm not gonna wear it often gitu. Kayak gue gak bakal pakai sering-sering gitu kan bro. Jadi kayak lebih kayak untuk panjang atau kayak ada gitu. Terus yang lu sekarang pakai adalah Air Jordan 2 Don't ya? Iya. Ini that lu beli di mana nih? Ini di waktu itu jadi di karena di Eropa susah banget carinya. Jadi waktu itu ada kayak tahun lalu sebenarnya di Austin, Texas. Okay. Ada kayak semacam uji coba Formula 1 di situ, terus abis itu ke LA, abis itu di Flight Club.
Yoi, tadi lu bilang lu mau beli kaos kan? Iya. Kenapa? Lu emang belum punya sekarang? Belum, jadi dulu kayak cari-cari malah ada size-nya lebih kecil atau lebih gede gitu. Belum okay. Ada yang size 13 dan kerennya sih bro, apalagi yang aku apalagi susah kayaknya kalau di luar ya. Iya. Di luar kalau kayak gini aja waktu keluar ngantri udah langsung habis. Iya, makanya kan. Tapi yang abu-abu lebih suka daripada yang hitam sih emang. Suede-nya juga lebih bagus, kalau yang hitam kan emang agak apa ya, suede-nya kayak lebih. Iya, tapi kalau misalkan bagus. Si abu-abu kan emang yang OG-nya lah yang paling pertama keluar kan. Ini ya udah ibaratnya udah seri keduanya. Iya, terus kalau menurut lu lebih suka abu-abu ya? Gue lebih suka abu-abu. Tapi sayangnya kalau dipakai jalan abu-abu pasti. Tapi kadang-kadang belel-belelnya juga yang bikin keren kan. Misalnya kalau putih pun belel-belelnya Iya. Kalau kayak gini standar ya. Iya. Tapi lo tau ini glow in the dark bawahnya. Keren. Kayak yang timat gue punya itu. Iya. Jadi lu abu-abu ya kalau misalkan lu pakai sehari-hari ini aman nih. Lu masih suka belel-belelnya atau segala macam. Tapi maksudnya enggak setiap hari juga sih, tapi ya, ya ada sih kalau belel enggak apa-apa gitu. Iya, gue punya satu teman masih SMP gitu. Dia selalu pakai ini setiap hari sih itu. Gila anak zaman sekarang hancurin sepatu, kaos 4 bos itu enggak neko-neko. Tapi kalau lu paling pengen beli ini ya. Gue ini atau lu ada impian lain lu pengen banyak beli? Hey, ini juga apa namanya yang 94 bread yang katanya beli tanggal 94 yang cuman ya ini lagi dijual lagi sih karena ini adalah termasuk edisi awal ya. Edisi keluar awal. Jadi kan memang Jordan itu nguarin ini tahunnya paling 80-an lah ya. 89 sekitar tahun segitu 80-an, tapi ini tuh termasuk yang setelah dari tahun 90-an itu ini dikeluarin lagi nih. Ini termasuk yang wow, ini keren banget sih. Ini adalah Air Jordan 1 Bread tapi yang tahun 94. Ini lu pengen nih. Ini kayaknya size lu deh. Ini size gue memang salah satu yang size gue di sini. Dan itu tahun 94, Bos. Tahun yang benar-benar sepatu yang udah langka banget gitu. Waduh, ini keren banget sih. Gila, luar biasa. Dan berarti kesibukan lu sekarang mau persiapan F1 Maret ya? Iya, persiapan Formula F1 gue testingnya masih di Mei. Tapi preparasi untuk Formula 2-nya karena testingnya mulai Maret, balapan pertama April, jadi ya kita April, berarti April itu adalah lu pakai helm itu bulan April? Iya, berarti di kompetisi itu. Ya udah, berarti itu ditayangin nggak sih ESPN atau? Iya, Fox Sport. Berarti tanggal berapa? Biar kita lihat tuh semua helm lu itu tanggal itu tuh. Tanggal berapa lu pertandingannya? 6-8. Berarti tanggal 6-8. Kita 6-8 April kita tonton Sean itu untuk mengharumkan nama Indonesia di itu F2 ya, Formula 2. Nah, Formula 2 kita lihat helm of white itu. Sean, thank you dalam ini ya. Karena Sean kesini bawa timnya gitu dari tadi kan cocok buat apa segala macam. Jadi emang ini persiapan yang luar biasa lah. Semoga gua doakan untuk lu, semoga lu bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Mohon dukungannya dan doanya. Ya, kita dukung bareng-bareng. Dan Sean mau beli sepatu ini. Yep. Oke. Okay, so, mari kita ke kasir, guys. Oke. Okay. Thank you.